Sakit banget gara-gara gua counter. Tambahin aja cek. Oke, halo guys, balik lagi di Razorball Channel. Jadi di video kali ini gua balik lagi main malam-malam guys ya. Ini kalau nggak jam 1, setengah 2 ini. Dan katanya kalau malam-malam kan playernya GGGG ya. Moga aja ketemu yang apa ya, garang-garang gitu ya. Dan gua lawan, oke, lawan Leona, Lee Idol. Gua balik main malam karena kalau malam 3 versus 3-nya tuh nggak terlalu nge-lag guys ya, dibandingkan kalau main siang-siang. Walaupun kalau malam itu rada sepi juga. Cuman kalau jam segini kan udah mendekati sahur ya. Jadi rada rame kalau lagi puasa gini. Dan karena memang nggak terlalu nge-lag, gue rencana nerusin WTF momennya. Makanya fokus main malam aja. Nero lincah banget sumpah. Emang kayak gitu atau karena apa ya? Karena ke samping ketariknya jadi nggak full ya. Ini masih kena. Bebas, room bebas. Iya. Yeah. Karena roomnya bebas guys ya, jadi bebas melakukan apa saja. Harusnya Lesage itu mainnya bebas guys ya, mau ngedrop juga nggak apa-apa, mau ngapain juga nggak apa-apa. Karena kan ya misalkan aja lawannya statnya misalkan gede dan kita kan nggak ada harapan menang gitu ya kalau nggak main ngebugil gitu. Karena gue rasa kalau gue lihat yang di Korea itu emang mainnya bebas banget sih. Cuman di Indonesia doang gitu yang kayaknya mewajibkan no drop ya. Padahal juga semua hero kan nggak bisa apa, nggak semua hero bisa combo juga gitu. Lah kalau semisal lawannya one hero Templar gimana ya? Kalau nggak main ngedrop. Ah salah semua. Nili itu lincah banget ya. Speednya 100 lebih nih pasti. Padahal hero nya aja nggak pakai ACC Omen udah lincah banget ya, karena yang R kombonya bisa dilanjut pakai Dehul. Ini sama dia ditambahin ACC Omen aja. Setau gue juga aja cuman kan nambah speed deh. Yang bikin bingung emang basic attack-nya sih, itu kan dua kali gitu ya. Udah sekarat aja gue. Berapa sih attack-nya, gue penasaran aja. Nili. Bukan ini sih pasti, karena tadi bisa ngeluarin aura kuning-kuning itu guys ya. Dan itu pasti yang idol. Anjing lompatnya jauh banget ya. Dari ujung map sampai di tengah lapangan. Duh sakit banget semua. Tuh kena lagi. Udah lama pengen main yang free kayak gini sih. Kebanyakan bio apa buat negro guys. Karena kalau yang free ini
semua kemungkinan itu bisa terjadi gitu ya. Walaupun sekarat itu masih bisa, kadang masih bisa menang. Gila cok damage-nya. Tuh kan 200. 30 speed-nya 200 anjir. Pantesan lompatnya jauh banget itu. Leonanya level 100 pula. Enggak biasanya ya di build speed. Tapi enggak juga sih. Terhitung dia build attack juga guys ya. Attack 200 speed 200 rata anjir. Sakit banget gara-gara gua counter. Tambahin aja cek. Oke, aku cuma mau menginfinity saja gitu. Buruk banget dari ini. Aku juga bingung sih antara pengen nambah RAM nih laptop atau ngumpulin buat beli komputer guys ya. Karena kalau nambah RAM takutnya nggak terlalu beda jauh gitu performanya. Tapi kalau beli komputer tuh mahal juga, lama masih ngumpulinnya. Anjing ketinggian. Kayaknya masih bisa menang ini. Oke. Mampus. Tolong buff skor juga. Makanya sakit banget. Kayaknya nggak bakal menang ini. Di awal aja udah kena drop aja. Sakit banget semua. Dan counternya tuh ngeselin banget itu. Soalnya bisa mantulin kayak Sparta juga ya. Yeah. Ini bukannya apa sih ya, kalau misalkan lawannya maksa one hero, biasanya harusnya gua bisa menang sih. Karena kan bisa di infinity guys ya. Cuman karena masih main di laptop, jadi nggak karu-karuan. Ini langsung mati. Duh, armor nih cooldownnya kok jadi lama ya. Biasanya cepet banget ini armor. Mau langsung gua culik pakai armor kos rencananya, cuman nggak terlaksana. Udahlah, emang gigi banget ya. Malam-malam itu serem-serem lawannya. Apalagi menjelang sahur gini ya, pada ganas-ganas. Udah kelaparan semua kayaknya. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power, you're as long as you're dreaming. You're never gonna make it.
There's no way that you make it. And maybe you